Selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Bitch, gak mau ngalah. Thank you, Pak. Wow, ada SLK200, Bung, ganteng. Ya, jadi hari ini gue lagi ada waktu luang karena gue hari ini mau ke daerah Ambasador di daerah Kuningan. Jadi hari ini atasan gue minta bantuan buat gue ngambil sesuatu barang gitu yang dibutuhin oleh tempat kerja gue. Jadi ya karena ada waktu luang dan gue yang mengajukan diri sih sebenarnya. Gue aja mas yang ngambil, gue bilang kayak gitu ke atasan gue. Ya jadi gue bisa colong-colong waktu buat ngevlog. Kacau ya, jam berapa nih? Jam 10 kurang aja masih macet gini. Ini orang-orang gak kerja apa gimana ya? Masih macet banget. Gila. Wih, pendukung Pak Jokowi. Belok-belok dikit. Ya jadi karena gue ada waktu luang hari ini, gue langsung mau ngebahas soal Aerox deh. Ya gue jalan-jalan tanpa ada persiapan, jadi gue bingung mau ngebahas apa. Jadi ada baiknya kita ngebahas tentang Aerox aja. Mungkin kan ada beberapa teman-teman yang mau ngambil Matic nih, galau mau ngambil Matic apa. Nah gue bakal ngebahas Aerox ini nih. Tuh, jadi Aerox gua ini kilometernya sudah 15.000. Jadi udah lumayan besar lah. Nah, 15.000 itu pasti banyak di antara kalian yang nanya kan, "Bang, 15.000 udah apa aja penyakitnya? Terus kekurangannya apa aja? Terus apa aja yang udah harus diganti gitu?" Ya, jadi nanti gua bakal jelasin lengkapnya di jalanan yang gak macet deh. Gua skip dulu videonya ya. Parah. Ya jadi gua mau ngebahas soal Aerox ini. Aerox ini kan udah lumayan lama nih, udah 1 tahun lebih lah, dan kilometernya pun udah 15.000. Nah pertanyaan yang paling banyak itu tuh, kalau udah kilometer segini tuh banyak PR-nya nggak sih Aerox, atau kekurangannya apa aja? Nah jadi kalau untuk selama pemakaian 1 tahun dan kilometer 15.000 ini, gue belum pernah ngalamin yang namanya, oh iya gue cerita kayak gini bukan gue dibayar Yamaha ya. Walaupun gue fan gue Yamaha, gue berkali-kali bakal bilang kalau seandainya kompetitor lebih bagus, gue bakal bilang itu lebih bagus. Contohnya kayak R25 dengan Cyber 250RR. Ya memang gue cinta banget R25, tapi speknya jauh lebih bagus Cyber 250RR dari segi bodi, bentuk, sampai mesinnya. Ya gue bakal fair ya nilai Aerox. Kalau nilai Aerox gue, yang gue nilai ini air, ah belibet gue anjir. Ya intinya kalau Aerox ini seperti yang tadi gue bilang, selama 1 tahun dan 15.000 km belum nemuin ini sih, belum nemuin apa, sesuatu yang fatal gitu. Paling kalau seandainya yang harus diganti belum ada. Ya kalau seandainya servis-servis ringan, paling CVT aja sih. CVT harus diganti. Nggak diganti sih, diganti apa, buat sirkulasi udara yang di CVT tuh, di atasnya CVT. Paling itu doang diganti. Sama kalau Matic ya, penyakitnya wajar lah. Kalau seandainya dia itu
CVT-nya tuh kayak gredeg-gredeg pas tarikan awal, kayak gimana ya, kayak gredeg-gredeg-gredeg gitu, kayak gredeg-gredeg-gredeg gitu, kayak gredeg-gredeg-gredeg gitu, kayak gredeg-gredeg-gredeg gitu, kayak gredeg-gredeg-gredeg gitu motornya. Gue susah jelasinnya lah, kalian ngerti lah. Nah itu tinggal di servis di Greas doang, di Yamahanya resmi 170.000 lah paketannya. Ya terus normal lagi sih, belum ada masalah yang harus ganti ini lah, ganti itu. Terus termasuk awet juga sih ini motor menurut gue. Ban depan, ban belakang masih bagus, belum ada yang botak menurut gue. Itu sih kalau gue pakai Yamaha, impresi gue ya Yamaha Aerox ini ya. Ini nggak dibuat-buat ya, ini benar-benar based on pengalaman Mr. November, anjay. Belum nemuin sih kurangnya. Terus ya pemakaian gue wajar sih, ganti oli 2 bulan sekali. Kalau gue tuh sistemnya bukan yang per kilometer ya harus diganti. Kalau gue kan perjalanan gue ke kantor kan gak terlalu jauh, paling cuma berapa kilo kan. Nah jadi gue gak patokin berapa kilo motor gue harus ganti oli sama ganti oli yang gardan. Jadi ya gue ganti pasti tiap 2 bulan sekali tuh. Jadi ya nggak ada masalah sih motor ini, enak banget menurut gue. Terus kalau kekurangannya ya, kekurangan Aerox menurut gue yang versi tahun gue ini, shocknya jelek, shock standarnya kayak ini, kayak anjir segede suling doang tau kalian, suling bambu. Ini cuma segede itu doang, jadi nggak ribon banget tarikannya. Kok nggak ribon tarikannya, nggak ribon pantulannya. Tarikan mana bisa ribon anjir. Terus kekurangannya apa lagi? Kekurangannya gue belum nemu sih Aerox ini. Kalau dibilang boros ya wajar lah. Pertama Matic 150cc lari paling kenceng. Ya kalau nggak mau boros ganti ini aja, ganti Supra Fit atau Supra X lah, yang notabene irit banget. Ya kalau kalian mau naik motor kenceng ya udah harus siap lah. Terus ngomongin kekurangannya sedikit sih, memang sedikit ya. Gue balik lagi yang tadi gue bilang, gue nggak nge-review sih, impresi aja. Impresi gue ini nggak dibayar pihak manapun ya, benar-benar gue sendiri gitu yang ngerasain. Oke, kalau kekurangannya mungkin hanya di shock breaker aja sama, oh iya kekurangannya bodi depan sih, bodi depan tuh udah mulai kayak got geter-geter gitu. Dan gue orangnya gimana ya, kalau punya barang tuh harus benar-benar dipakai tuh harus benar-benar enak, harus benar-benar nyaman, nggak boleh ada bunyi-bunyi, kayak ada bunyi-bunyi bodi nggak rapet lah. Nah ini di Aerox sini ada nih di daerah depan sini, tapi bunyinya kecil banget sih, cuma gue doang yang denger. Kalau orang gonceng atau orang bawa motor ini gue yakin nggak bakal denger sih. Ya itu aja sih kekurangannya, kerapatan bodinya, tingkat kerapatan bodinya tuh kurang di depan. Ya berarti kekurangannya cuma dua ya, shock breaker sama tingkat kerapatan bodi. Itu aja. Kalau bensin ya relatif seperti yang tadi gue bilang. Nah ini ngelawan arah nih. Ngelawan arah anjay. Ya gue gak munafik sih ya, kadang-kadang gue juga pernah ngelawan arah. Tapi ya dikurang-kurangin lah. Kalau nggak penting-penting amat, nggak ngejar-ngejar waktu amat, muter lah, jangan dibiasain jadi habit kalau kayak gitu. Oh iya, balik lagi ke apa namanya yang kita bahas. Sekarang bahas kelebihannya aja deh ya, kekurangannya gue udah bingung sih. Ya sian amat tuh orang. Kelebihannya pertama nih, motor harganya terjangkau, masih di bawah NMAX loh harganya motor ini. Jadi buat kalian yang mau beli motor ini ya nggak usah terlalu nguras kocek banyak-banyak sih, karena harganya nggak terlalu jauh dengan NMAX, lebih murah. Terus kalau untuk after salesnya ya ganti oli wajar lah, pokoknya paketan CVT ganti oli servis tuh nggak nyampe 200.000. Terus yang paling penting gue suka banget bodinya sih,
nggak tahu kenapa nih motor bodinya menurut gue paling bagus di kelasnya. Kayak Vario sekarang ngeluarin 150cc tuh yang paling baru. Ya gue maaf-maaf nih, kurang suka sih bentuknya. Kayak capung anjir. Jadi depannya kecil gitu, tapi belakangnya rada, belakangnya tetap kayak kotak gitu, kurang suka gue. Kalau ini dari segi depan, belakang, kiri, kanan udah ganteng banget sih menurut gue. Tapi balik lagi ya, kan gak semuanya ngambil motor berdasarkan berdasarkan ngebut ya. Kalau dari Vario pasti keunggulannya pertama di teknologinya pasti udah lebih bagus, terus udah apa ya, udah pasti lebih irit lah kalau Vario dibanding ini gitu ya. Kalau itu, ini benar-benar opini pribadi gue ya, jangan disamain dengan opini pribadi orang gitu. Terus kelebihannya apa lagi ya, kelebihannya di motor ini tuh ya kencang udah pasti, terus mewah gitu sih, terus dimodifnya gampang, nggak perlu repot-repot karena basic dari bodinya tuh udah bagus. Jadi ya tinggal modif-modif ringan aja, nggak usah modif-modif yang kayak apa, yang ganti-ganti apalah. Menurut gue sih aman-aman aja. Jadi menurut gue selama pemakaian 1 tahun ini belum ada masalah yang berasa sih. 15.000 km loh, itu udah jauh banget. Udah bisa dari sini ke mana? Dari Jakarta ke Bandung aja 200 km. Berarti bisa ke Jakarta Bandung bolak-balik sampai ratusan kali anjay. ratusan kali apa puluhan kali ya? Iya, bolak-balik Bandung ratusan kali lah. Bisa kayak gitu. Ya enggak ada masalah gitu. Jadi enak. Terus kalau pengalaman pribadi udah paling jauh sampai mana pakai ini? Kalau pakai ini paling jauh udah sampai Bandung. Dan dia enak banget di daerah apa namanya? Di daerah, aduh udah panas. Anjir, busnya panas banget kaki gua. Sialan anjir. Panas banget anjir, kena asapnya kayak kebakar. Ya kayak ke Bandung enak perjalanannya. Jadi pas dari puncak sampai Bandungnya tuh nggak ada masalah sih kalau gua ya, karena pas lagi ditanjakan juga tarikannya padat gitu ngisi kompresinya. Kadang-kadang kan ada motor-motor yang apa, yang lemot gitu ditanjakan. Kalau ini enak banget menurut gua, nggak ada rasa apa-apa sih. Dan gua itu sendiri sama istri gua pun, gua juga pernah sih ke Bandung. Kalau sama istri gua berdua bensinnya berasa, karena kan nambah beban tuh. Tapi kalau buat sendiri ini enak banget, parah. Di puncak, terus lewat dari puncak ke arah apalagi sih namanya, Gunung Kapur ke Padalarang. Wah, enak banget sih, gue pingin lagi sih touring, tapi ntar deh habis istri gue lahiran. Cie, curhat. Mantul. Siap. Gue naik nih motor yang udah lumayan lama, setahun, dan kilometernya 15.000. Gitu aja deh. Mungkin kalau gue ada salah-salah kata atau salah yang gak nyenengin hati kalian, gue mohon maaf ya. Sampai di sini video gue, sampai jumpa di video gue berikutnya. Dadah.